Hah, ketemuan? Gak bisa yang ini, aku lagi di Jogja. Iya, di Jogja beneran. Gak bohong. Ini di jalan Kali Urang kilometer 9 kalau gak salah. Iya, lunaran Klaten. Iya, aku gak bohong. Halo, assalamualaikum bosku. Jumpa lagi dengan karena di sini. Oh, di situ toh. Kirain di sana, bos. Halo, assalamualaikum bosku. Jumpa lagi dengan saya Arfan Maulana di Armaul Channel. Di video kali ini saya mau bikin video prank bohong ke pacar di depan cewek nggak dikenal yang part kedua. Buat kalian yang belum nonton part pertama, kalian bisa tonton terlebih dahulu. Linknya ada di atas ini. Seperti apa keseruannya dan reaksinya seperti apa, kalian langsung tonton saja ya. Namun seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini, agar kami makin semangat bikin video-video terbaru dan yang pastinya buat menghibur kalian semua. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Oke, let's go. Misi mas, assalamualaikum. Mau nanya mas, sini konter terdekat mana ya? Betawi mas. Soalnya kuota saya mau habis gitu loh. Hah? Mau ketemuan. Betawi. Oh, ada telepon, saya angkat dulu nggak apa-apa ya? Iya. Sorry lo ganggu, bentar, aduh. Halo? Ya, Yang? Hah, ketemuan? Nggak bisa, Yang, ini aku lagi di Jogja. Iya, di Jogja beneran. Nggak bohong. Ini di jalan Kali Urang kilometer 9 kalau nggak salah. Iya, lunaran Klaten. Iya, aku nggak bohong. Enggak lah, enggak. Itu tadi orang lain kok, orang lain ngomong sama orang lain kok. Ya ini aku nganterin bapak beli kacamata. Iya. Ini bapak ada di samping aku. Iya, ya punya kacamata tapi kemarin nggak sengaja keinjak adik, rusak. Ya udah, aku anterin di itu apa optik dekat Matahari itu udah, tapi kosong, makanya aku anterin ke Jogja gitu. Ya kalau ketemuan ya nanti malam, nggak tahu bisa nggak ya. Tadi itu rencananya dari rumah mau beli kacamata sekalian belanja di itu loh, di Laris itu loh. Iya, sekarang aja kacamatanya belum dapet. Mbak, kacamatanya yang warna hitam ada nggak yang cocok buat bapak saya? Tolong cariin dulu ya, Mbak. Tuh, tadi denger nggak aku ngomong sama mbaknya yang jual kacamata? Iya kan? Udah dibilang dari tadi, aku nggak pernah bohong. Kamu masih ngotot aja. Seharusnya kamu bersyukur dong punya cowok sejujur aku ini. Jarang loh di luar sana ada cowok jujur kayak aku. Iya dong. Gimana mbak, ada nggak? Oh, kosong ya? Ya udah, saya cari tempat lain aja ya mbak. Lalu, mbak. Yang ini kacamatanya kosong, jadi teleponannya udah dulu ya. Mau cari tempat lain dulu. Iya. Iya beneran, masa dari tadi nggak percaya sih? Nih. Dari tadi kamu didengerin bapak loh. Apa nggak malu? Aku aja malu loh. Pak. Iyalah. Ini udah di tempat parkir. Enggak, aku nggak ketawa. Enggak, ini ada yang lucu di depan aku. Mas, parkirnya berapa ya? 2.000 ya? Oh ya, makasih ya. No. Iya, beneran ini. Ya udah. Oh iya, nanti aku kabarin. Bener, aku kabarin. Nanti kalau nggak kemalaman, kita ketemuan ya. Iya. Iya beneran. Udah jangan ngambek bro.
Nanti kalau kamu ngambek terus, cantiknya hilang loh. Iya, kalau ngambek cantiknya apa? Iya, benar hilang. Ya udah gitu aja ya. Iya, dah. Bentar ya. Ini pacar aku ngajak ketemuan terus. Enggak tahu waktu. Kangen. Hah? Kangen. Ini loh, pacar aku yang satunya aja. Banyak. Apa enggak jarang banget ketemuan, makanya yang ini ketemuan terus. Makanya terpaksa bohong gitu. Ini mah ketemuan di Taman Lampion. Ya udah. Makasih ya, Mas. Siapa? Di sini, Cek. Coba gimana ini tadi? Mbak, assalamualaikum. Mau nanya Mbak, sini konter terdekat mana ya? Iya. Soalnya mau ketemuan sama ini apa pacar saya, tapi lupa apa kuotanya mau habis. Tahu nggak? Bentar, saya angkat telepon nggak apa ya? Halo, iya yang, iya. Iya ada apa yang? Ah ketemuan? Ah nggak bisa yang, ini aku lagi di Jogja. Iya beneran aku nggak bohong, di Jogja aku. Ya ini di Jogja, Jalan Kaliurang, kilometer 9 kalau nggak salah. Iya. Nggak bohong. Enggak. Masa kamu nggak percaya sih? Enggak, yang masa aku bohong sama kamu? Emang aku pernah bohong sama kamu? Ini aku lagi nganterin bapak beli kacamata. Ya punya, tapi kacamatanya yang kemarin itu rusak, nggak sengaja keinjak sama adik aku. Beneran yang, aku kan nggak pernah bohong sama kamu. Emang aku pernah bohong sama kamu? Mbak, kacamata yang warna hitam ada nggak buat bapak saya? Yang cocok ya mbak, tolong dicariin ya. Ya makasih ya mbak. Tuh, tadi kamu denger nggak aku ngomong sama mbaknya yang jual kacamata? Udah dibilangin dari tadi aku nggak bohong, tapi kamu masih ngotot aja. Seharusnya kamu bersyukur dong punya cowok sejujur kayak aku ini. Jarang loh di luar sana ada cowok yang sejujur kayak aku. Iyalah. Iya. Ya udahlah. Mbak. Bentar, Mbak. Sorry, aku lagi bikin video YouTube gitu loh. Ini cuman itu kameranya tuh. Itu loh. Tadi teleponnya cuman bohongan gitu loh. Apa? Itu loh. Pernah enggak? Pernah dibohongin enggak? Pernah. Pikir kok satu buah kamera HP sini headset tadi loh. Pikir kok yang mana? Itu. Eh? Pikir kok di video dari situ. Yang mana toh? Yang bawa kamera yang mana? Yang mana kan? Kamu kelihatan ya? Tadi enggak mas kan kan ya? Ini gini kan? Iya. Kameranya kan kelihatan kan? Kamera nih? Iya kan ini loh kamera ini loh. Kayak kamera ini. Gini toh? Iya. Dikira aku rekam banyak gitu. Iya. Ya enggak lah. Ya Allah. Itu kameranya di sana. Ini HP-nya mati. Tadi tadi mau pergi dikirain aku video banyak gitu toh. Ya Allah. Ya udah. Sorry. Tadi kalian nyimak ya? Nyimak teleponan aku. Iya. Pernah dibohongin enggak, Mbak, sama masnya? Adiknya toh. Kirain pacarnya. Pernah dibohongin sama orang lain enggak? Enggak pernah. Tadi sebenarnya aku lagi bikin video YouTube gitu loh. Teleponannya cuma bohongan. Itu kameranya ada di sana. Jadi pura-pura bohong di dekat orang gitu loh. Bohong ke cewek di dekat orang enggak dikenal gitu loh. Ya udah mau lihat reaksinya gimana gitu loh. Kalau aku enggak pernah bohong. Oh, punya cowok.
3 atau 4? 1. Oh, 1. Ada Instagram enggak? Nanti biar aku promosi. Namanya apa? Oh, enggak usah. Ini anak apa? Anak TikTok nih. Oh, anak TikTok. TikTok-nya apa? Aku promosiin. Iya. Hah? Instagram apa? AA Afid.Sekwi. Ya, SKUII. Oh ya, oke. Follow ya, guys. Instagramnya masnya ini. Mbaknya enggak usah ya. Nanti enggak takutnya banyak yang follow ya. Oke. Okay. Gitu aja ya. Makasih ya. Sorry lo. Asli mana? Wiring Banten. Wiring. Oh, aku Trucuk. Enggak nanya toh.